karena permulaan saya masih kecil itu, saya keluarga besar gitu, jadi mulai kecil itu sebetulnya papa saya, ayah saya itu sudah pengusaha. Kalau dulu ya bilang grup industri ya, kalau sekarang dibilang ini seperti apa ya, yang percetakan apa gitu. Ya percetakan, percetakan-percetakan itulah gitu-gitu. Ya tapi dari jalannya masa ya jadi gimana ya, ada persaingan usaha lah ya, dengan ada itu ya juga keluarga besar juga kebutuhan juga makin banyak gitu, jadinya ya dengan jalannya waktu itu agak menurun. Nah, dari masa kecil saya ya setidaknya ya zaman itu saya lahir tahun 1950, sekarang sudah berumur 65 tahun. Saya asalnya dari Semarang. Saya bersaudara 7. Ya, jadi istilahnya saya keluarga besar. Ini yang saya cerita, 10 tahun aja sudah terasa saya tuh membantu orang tua. Umpamanya, saya rumahnya enggak terlalu dekat dengan pasar. Ibu saya kalau ke pasar, dulu zaman kan masih susah, ya toh. Ya, jalan kaki. Jadi dulu masih susah itu namanya kalau orang Jawa bilang itu perjiwa itu ada dikasih, kalau sekarang BLT apa yang namanya itu loh ya, bantuan pemerintah itu lah itu zaman dulu sudah ada zaman Soekarno itu jiwanya berapa, jiwanya anak ayah ibu terus ada pembantu satu dimasukin gitu. Nah itu dapat beras gitu loh, dapat gula, dulu gula susah. Ya, zaman itu nggak tahu ya, pokoknya gula susah. Barusan merdeka. Saat beli tanah di sini aja, tak pikir itu kan desa ya, murah ya. Ternyata nggak murah loh, masih lebih mahal. Mahal di Bali daripada di Semarang. Saat itu loh ya, saat itu. Apalagi sekarang. Sekarang daerah pariwisata dulu nggak begini, dulu sepi sekali. Saya beli tanah ini tahun 81, tapi saya pindah ke Bali tahun 85. Lah itu, dengan pindahnya ke Bali, ya tadi saya bilang ya namanya manusia kan pergerakan ekonomi kan berjalan terus gitu. Ya, persaingan juga banyak, saya lihat di Bali enak ya. Saya pikir saya juga merasa saya mampu kok. Saya kalau di Semarang, saya jadi ekor. Kemana kepala pergi, saya ikut aja, manut. Ya. Saya punya itu pegangan sendiri. Jadi paling enggak tuh saya punya pegangan, punya bisa menentukan apa yang saya inginkan gitu. Nah itulah saya pindah ke Bali, buka restoran gitu. Tapi lihat maunya saya di sini, tapi di sini kok sepi sekali ya. Belum ada orang. Saat itu ya Discovery itu namanya masih Kartika. Tapi masih alang-alang, kotek-kotek alang-alang. Oh, mungkin nanti belum lahir. Terus di hotel sini belum ada Dinasti, Bintang Bali, belum ada. Jalan aja masih kecil gitu, lubang-lubang, gelap, rawan. Jadi banyak pencoleng. Jambret gitu. Yang ada hotel saat itu Santika itu namanya Sunset, masih kuno sekali, masih kolam renangnya aja masih pakai plester gitu, belum pakai keramik. Suami saya nggak ada, ya. Anak-anak saya masih sekolah semua, meninggal karena sakit, ya sakitnya mendadak itu sakit liver, tapi tiba-tiba kok sudah akut gitu. Mungkin sudah lama cuma itu nggak dirasa. Nggak dirasa, nggak pernah juga check up. Zaman dulu kan nggak ngerti, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi nggak pernah check up gitu. Nah, terus suami, 2 tahun lagi suami meninggal. Nah, itu. Jadi saya sih sendiri deh gitu. Anak-anak mesti sekolah semua. Nah itulah mulai perjuangan yang keras. Ya itulah
karunia Tuhan. Saya bilang ini saya merasa saya bersyukur sekali dengan Tuhan. Tuhan memberi sesuatu saya itu yang sulit-sulit, tapi akhirnya itu dikasih jalan yang ini akhirnya di tempat tanah hijau yang subur gitu. Nah inilah saya juga enggak ngerti, beli di sini tapi enggak bagus, tapi akhirnya bagus seperti sekarang. Nah ini awalnya saya bisa jadi hotel. Dengan itu saya pikir mulai rame. Saat itu ada Soeharto kan mau mengadakan ada Indonesia Visit Year. Mungkin belum lahir juga. Tahun 90-an sudah lahir. Sudah lahir. Belum ngerti apa-apa. Nah, belum ngerti masih SD ya. Nah, tahun 90-an itu mengadakan Indonesia Visit Year. Jadi kurang kamar banyak gitu. Saya juga berambisi juga. Yeah. Kenapa enggak? Saya mau tempat saya kan gede, walaupun kontrak masih lama gitu. Bali itu susah kalau tanpa tanah, kontrak biasanya kontrak ya jangka panjang gitu. Nah, saya pikir saya mau pinjam bank, saya mau ini apa bangun hotel karena kan masih panjang. Berarti tempatnya juga strategis dekat pantai. Biasa tuh yang anu kalau lokasi dekat pantai itu yang itu posisi bagus strategis. Banyak turis itu yang diminati. Nah itu saya mau pinjam bank, kok malah anak saya bilang, "Mama jangan pinjam bank lah, nanti pinjam bank nanti ngoyo tahu ya apa namanya, terlalu kerja keras gitu. Nganu aja, ini tanah dijual aja pakai untuk bangun hotel gitu." Ya udah, saya mau juga ada tanah ini, bukan sih warna kosong. Nah, ternyata orang nggak mau beli tanah ini, malah mau ngambil tanah saya yang kontrak itu. Saya pikir mana bener itu kontrak masih 22 tahun saat itu 22 tahun diambil 2M saat itu ya besar gitu. Nah, dengan ada itu terus ya udah saya lepas yang kontrakan itu. Jadi orang. Heeh, sekarang jadi Kota Square itu. Yang punya Paradiso itu. Kota Paradiso bosnya itu yang ambil. Nah, saya bangun uangnya itu bangun di sini gitu. Saya kalau saya buat selalu yang saya tonjolkan itu restorannya. Karena saya tahu merasa kalau saya bikin hotel, saya pasti kalah saing karena kan hotel besar-besar banyak. Jadi saya tonjolkan restorannya, yang jadi ujung tombak itu restoran. Dengan restoran itu tamu datang makan, lihat-lihat di belakang, ini tak ada kamar. Oh ya, saya bisa jual kamar, juga buat hotel juga. Tapi hotelnya enggak saya tonjolin, saya izin apa? Lengkap, ada izin hotel, izin restoran, tapi saya yang tonjolin di depan itu restoran. Saya 30 tahun loh di sini. Nah, dari sedikit ini kan naiknya kan ya enggak langsung seketika. Orang lihat saya sudah enak gini, tapi kan enggak tahu pada saat saya enggak enak. Pada saya enggak enak kan ya, aduh, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Seperti bal menggelinding. Jadi memang betul-betul harus tekun. Betul, harus tekun. Anak sekarang enggak tekun. Sekarang lihat aja, soal belajar di sekolah. Kalau bisa supaya dapat bagus lebih gampang, anu angka bagus nembak itu istilahnya gitu. Tapi kan jiwanya kosong, ilmunya nggak ada, ya kan? Nah inilah harus nomor satu itu tekun, tekun dan sudah tekun dapat duit ya harus hemat, kerja keras dulu. Dengan kerja keras kan masih tekun, ya kan? Nah itu juga hemat. Itulah pangkalnya sukses. Saya senang kalau ini apa namanya budaya Bali itu tetap asri ya. Itulah yang penting nomor satu ya, orang nggak bisa langsung cepet bisa besar tuh nggak bisa, kecuali kalau itu dari warisan nenek moyang sudah punya modal, ya kan.
orang-orang kaya kalau tidak bisa menjaga, ya habis. Ya kan? Nah, itulah saya merasa dengan adanya begini ini saya merasa bersyukur. Jadi dengan kesyukuran saya juga saya limpahkan juga. Kalau saya boleh tanya sama staff-staff saya, tiap tahun itu Imlek ya, Imlek itu saya selalu adakan acara Imlek bersama. Itu semua staff, anaknya, istrinya, suaminya, dia maaf di sini, suaminya di luar, saya suruh itu datang bersama makan-makan pesta. Itu tiap tahun, tiap Imlek. Masih saya kasih angpau lagi. Nih, itu 3 jam saya enggak terima tamu luar untuk makan. Itu tempat, 3 tempat. 400 orang, saya lihat orang gitu, saya merasa sering kali saya gitu ya. Kesyukuran saya terasa, aduh saya tadinya sendiri, saya anu sendiri. Sekarang banyak gitu, jadi saya lihat orang gitu, saya merasa bersyukur inilah. Paling tidak, saya bisa memberi kehidupan berapa ratus orang.